ini adalah ayamnya. Oke guys, ini cara baliknya mudah banget, cara ngebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, saya ada di salah satu tempat. Di sini saya pengen makan ayam bakar. Jadi di sini di Tarim ini ada tempat-tempat makan, warung-warung makan dadakan yang hanya buka pada malam Jumat sama malam Selasa saja. Ziyad Lidujad Al-Mashwi. Ziyad, tempat buat makan Lidujad Mashwi, ayam bakar. Jadi kali ini saya ingin cobain salah satu masakan yang dimasak di sini. Kita lihat, guys. Oh. Ini ayamnya udah dibakar. Tal. Jadi ini adalah bakarannya, guys. Ini adalah ayamnya. Terah mungkin? Betul terah fok. Terah jadi. Oke, kita lihat, guys. Ini adalah arangnya yang dibakar, disiapkan untuk nanti ditaruh di sini buat pembakaran baru. Oke guys, ini cara baliknya mudah banget, cara ngebaliknya. Mam. Cara ngebaliknya. Oh. Ada zen gitu. Lihat ini, udah penuh satu wadah kayak gini. Betul ada ini masih mentahnya segini. Jadi ini dibumbuin, ini udah sekitar ada mungkin yubqa hakala ila yom lah dah hakul yom khalas hakul yom. Jadi ini udah dibumbuin, dimarinasi ini sampai sehari. Jadi rasanya itu kerasa banget ke dalam-dalam. Saya pengen pesen dulu, pengen coba makan dulu. Nanti saya pengen coba makan dulu. Jadi pesennya di sini, dari sini pesennya. Teman-teman saya udah pada makan. Assalamualaikum. Ana pakai rumbuk. Buah habatin. Habah hubis. Halas. Kita pesan dulu, guys. Oke, kita lihat. Ini lagi ngantri. Lagi mau ngambil ini. Harganya 700. Lihat bikin rotinya. Assalamualaikum. Mahal. Ada. Enam. Seperempat. Seperempat. Rubuk seperempat. Ayo. Kaki bah. Arab saya Indonesia. Iya. Ayo. Mahal. Gini saya sewur. Sadra. Zahabnya. Kita apa nak ada sebab? Habba hubus. Habba hubus. Ini nulis aja semua di kamera soal.
تعالوا دخلر لا ما يعرفوا itu adalah rotinya. Oke guys, ini kita udah dapat, mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu guys. Ini itu udah habis. Makan dulu ya. Oke guys. Jadi ini saya pengen makan ini sama madu dari Tarim Lilasel yang kemarin dikasih hadiah dari sana. Saya pengen buat makan, buat sambelnya pakai madu. Enak banget. Malaki. Maroi. Malaki dipakai buat gini. Gak kuat, bandar. Ini enak banget buat makan. Sama madu. Mantap banget. Enak banget. Bapak Umar. Ini yang di rumahnya, Bro. Itu mertua. Itu mantu deh. Ini sama madu maroi. Loro kurang. Banyak yang utang. Utang ya. Apa? Tetap kaya aja lo. Itu investasi. Toko itu toko apa? Toko karpet-karpet. Kurang laku ya matam ya? Awalnya itu. Ini rotinya. Kayak gini. Orang-orang Tarim kalau malam makannya makan roti gini. Ini sobek rotinya. Terus dikasih daging ayam. Habis itu colekin madu. Dan makan, Assalamualaikum.
Enak banget. Ini rotinya bikin kenyang nih. Kayak roti Indonesia. Ada itunya enggak? Sodanya? Udah habis, tinggal tulangnya doang. Mahasiswa anak kosan itu kalau makan ya gini, dihabisin sampai bener-bener habis, sampai tinggal tulang doang. Tutup dulu madunya. Ini tadi sengaja mau tutup. Aja saya bawa madu hadiah dari Ibrahim yang punya madu tarim di Lasel. Saya pengen cuci tangan dulu. Jadi di sini di Yaman Rinso ini serbaguna. Buat cuci tangan ini pakai Rinso. Makan ya? Iya lah, makan nih. Oke, teman-teman. Sama aja topik. Kita pengen lihat waktu lagi naruh, lagi dibakar. Jadi ini lagi mau dibakar. Sesuai ya? Ntar biar sesuai ya, Tad. Lagi mau dibakar. Ah, ini lagi bakar. Silah. Mau coba, Bro? Ah, sama. Ayo. Woi. Ah. Halo, Zen. Ah.
حماده طريق خري صبور مع الريال هاي ابو سكرها تعال ها شوية شوية شوية. Ini jadi lagi dibakar. Oke, batat roh itu. Oke guys, cukup sekian vlognya untuk makan-makan kali ini. Jadi di sini memang di Tarim ini ada toko-toko atau mat'am rumah makan yang hanya buka pada malam Selasa sama malam Jumat. Oke guys, ini kita lagi nukerin uang di penukaran alumni yang ada di Tarim sini. Ini nukerin uang buat beli barang-barang pesenan dari para subscriber yang pesen madu, yang pesen obat buat kehamilan, dan lain sebagainya. Ini lewat sini. Saya jadi saya minta transfer ke salah satu rekening milik teman saya yang nyediain dolar. Nanti dari teman saya itu saya dikasih dolar. Setelah dikasih dolar, saya tukerkan kayak gini, nanti dapat uang real. Setelah real, baru saya belikan madu, saya belikan obat buat kuat, obat buat kehamilan dan lain sebagainya. Dahin, miah bigam. Miah. Dolar. Isnin batisin, satu miah. Terasa batisin. Terasa batisin, lo salah kumiah. Satu real banyak. Oke. Ini teman saya lagi nungguin. Ini lagi ngantri di belakang saya. Belakang belum. Dapat uang sekepok ini. Udah selesai nuker uangnya, besok pagi tinggal belanja pesanan teman-teman dari Indonesia. Udah, saya cukupi sekian dulu vlognya untuk malam ini. Terima kasih udah mengikuti saya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.